Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hasanah, umat Islam terbiasa saling memberi salam ketika bertemu sahabat dan kerabat dekat maupun ketika berpisah. Karena sudah menjadi kebiasaan dan spontanitas, terkadang seseorang mengucapkan salam di tempat dan kondisi yang tidak selayaknya. Misalnya, seorang suami mengucapkan assalamualaikum ketika pamit berangkat kerja, sementara istrinya sedang berada dalam toilet. Lalu, apakah memberi salam pada orang yang sedang berada dalam toilet dibenarkan dalam syariat Islam? Haruskah salam tersebut dijawab? Para ahli fikih sepakat, makruh menyampaikan salam dengan mengucapkan assalamualaikum pada orang yang sedang buang hajat. Begitu pula dimakruhkan menjawabnya. Dari Abu Jahm Al-Ansori, dia berkata, Rasulullah SAW datang dari sumur Jamal, lalu ada seseorang menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Namun Rasulullah tidak menjawabnya, hingga beliau mendatangi pagar, lalu mengusap muka dan kedua tangannya, kemudian dia menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya, semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Salam memiliki makna yang penting dan mendalam bagi umat Islam. Kalimat salam tidak hanya digunakan sebagai tradisi menegur sapa saja, tetapi juga bermakna bahwa umat Muslim harus saling mendoakan dan tidak saling membenci. Sapaan salam biasanya dijawab juga dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian. Nabi SAW tidak menjawab salam bukan tanpa alasan, karena di banyak kondisi beliau selalu membalas salam. Bahkan firman Allah SWT memerintahkan, apabila kalian diberi salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Quran Surah An-Nisa ayat 86. Akan tetapi ketika sedang buang hajat, Rasul tidak pernah menjawab salam. Beliau baru menjawab salam ketika sudah selesai dengan hajatnya dan berwudu terlebih dahulu. Sahabat Muhajir bin Kanfas pernah bercerita, dia pernah mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang buang air kecil. Lalu dia mengucapkan salam, tapi Rasul tidak menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah berwudu, lalu berkata padanya, aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla, kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat bahwa mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat, hukumnya makruh. Jika seseorang mendengar ada yang memberi salam padanya, padahal dia sedang buang hajat, maka dia tidak wajib menjawab. Karena dari awal, salam itu memang tidak berhak dijawab. Jika dia mau, dia bisa membalas salam itu setelah menyelesaikan hajatnya dan keluar dari toilet. Namun ini bukan kewajiban. Lalu bagaimana bila ada tamu yang sudah di depan pintu dan dia mengucapkan salam kepada tuan rumah, sedangkan dia tidak tahu kalau tuan rumah sedang berada di toilet? Bagi tuan rumah, kalau memang diperlukan untuk membalas, bisa dengan memberi isyarat atau kata singkat. Yang penting tidak sampai menyebutkan nama Allah. Sebab buang hajat bukanlah kondisi yang layak untuk menyebut nama Allah maupun segala bentuk zikir. Imam An-Nawawi rahimahullah menuturkan, berzikir dan berbicara dimakruhkan ketika sedang buang hajat, baik buang hajat di tempat terbuka ataupun di ruangan. Kemakruhan tersebut berlaku pada semua jenis zikir, kecuali perkataan yang bersifat darurat. Bahkan, sebagian ulama Syafi'i berpandangan bahwa ketika orang di toilet bersin, maka tidak dianjurkan mengucapkan hamdalah, tidak pula dianjurkan mengucapkan tasmid, yarhamukallah. Saat di toilet, orang tidak dianjurkan menjawab azan ketika sedang berkumandang, dan orang yang mengucapkan salam padanya dengan lalai tidak berhak untuk dijawab. Wallahu alam bisawab. We'll be right back.
Pemirsa Hasanah, sejumlah artis diduga terlibat dalam kasus investasi bodong yang beromset ratusan miliar rupiah. Bahkan penyidik kepolisian daerah Jawa Timur menemukan indikasi keterlibatan 13 nama pesohor lain. Penyanyi Eka Deli diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia diketahui berperan sebagai koordinator artis terkait aplikasi Mi Miles tersebut. Saksi lain, penyanyi Marcelo Tahitu alias Elo, juga dimintai keterangan polisi. Ia mengaku menjadi member dan telah melakukan top up sejumlah uang untuk mendapat reward mobil mewah. Polisi pun meminta mereka mengembalikan mobil yang didapat. Anggota DPR yang juga sebagai penyanyi, Mulan Jamila, rencananya juga akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Selama 8 bulan terakhir, investasi bodong melalui aplikasi bernama Mi Miles ini telah meraup keuntungan sebanyak 750 miliar rupiah dari para member. Jumlah anggotanya pun tak tanggung-tanggung, mencapai 264 ribu member. Padahal, Mi Miles diketahui tak mengantongi izin apapun. Member tinggal download aplikasi, kemudian top up 100 ribu hingga 600 ribu rupiah, bisa mendapat handphone. Sementara bila top up 3,5 juta, akan dapat motor. Dan top up 7 juta rupiah, bisa dapat mobil. Masyarakat teriming-iming untuk mendapatkan keuntungan besar, tetapi tidak masuk akal. Kasus investasi bodong ini memang bukan sekali terjadi. Tapi mengapa orang masih mudah tergiur dengan iming-iming investasi yang tidak rasional dengan menjanjikan keuntungan besar nan cepat? Lalu apa bahayanya dalam kehidupan beragama? Manusia memang memiliki sifat tamak harta. Ia sangat mencintai harta dan akan terus mencarinya. Namun tidak merasa puas dengan yang sedikit harta yang didapat. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Quran Surah Al-Adiyat ayat ke-8. Tidaklah heran apabila ada iming-iming investasi yang bisa melipat gandakan hartanya, seseorang akan tertarik. Meskipun investasi tersebut ganjil dan tidak masuk akal, namun akal sehatnya seakan sirna. Karena itulah, manusia banyak yang menjadi budak harta dan dunia. Padahal Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, ujiannya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Bukhari. Sifat rakus dan tamaknya manusia menjadikan mereka sebagai budak harta. Seakan-akan manusia lebih rakus daripada serigala yang lapar. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya? Hadis riwayat Tirmizi nomor 2376. Ia berkata, hasan sahih. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezaliman, kebohongan, dan perbuatan keji. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Maka tidak heran apabila iming-iming hasil investasi yang berlipat dan diterima cepat, pasti akan dicari semua orang. Lalu, bagaimana tuntunan syariah agar kita tidak terjebak dengan investasi bodong tersebut? Mestinya, seorang muslim tidak mudah tertipu oleh bisnis ataupun investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Apalagi jika prosesnya menyalahi hukum syariah. Setiap muslim harus mampu mendudukkan masalah harta ini sesuai tuntunan Allah SWT. Pada hakikatnya, harta itu milik Allah SWT. Harta tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada manusia hanya apabila diperoleh dengan cara yang disyariatkan Allah SWT. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Quran Surah Yunus ayat 55.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa jangan sampai harta dan anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Pemirsa Hasanah, Meiki Wongkar masih merasakan kesedihan atas meninggalnya istri tercinta, Ria Irawan. Sepeninggal Ria, Meiki mengaku kehilangan semangat. Ia juga merasa bosan dengan kehidupannya tanpa belahan jiwa. Dalam media sosialnya, Meiki bahkan memberi isyarat ingin segera menyusul Ria. Saat dimintai klarifikasi, ia mengaku ingin sehidup semati dengan sang istri. Ia juga mengungkap permintaannya pada Allah agar tidak menunda-nunda kepulangannya sehingga bisa segera bertemu kembali dengan sang istri. Lalu, bagaimana pandangan Islam? Apakah meminta pada Allah dengan permintaan seperti itu dibenarkan? Setiap manusia pasti diberi cobaan dan musibah oleh Allah. Tidak ada manusia yang hidupnya lolos dari cobaan. Entah itu berupa kemiskinan, penyakit tertentu, kehilangan orang yang berharga, dan lain sebagainya. Memang ada kalanya seseorang merasa lelah dan jenuh dengan musibah yang dialaminya, sehingga terbesit keinginan untuk mati saja. Ini manusiawi. Akan tetapi, Rasulullah mengajarkan untuk tidak mengharapkan kematian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Jika bukan karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berdoa meminta kematian, niscaya aku akan memintanya." Hadis riwayat Bukhari. Ketika seseorang meminta kematian karena musibah yang dialaminya, seolah menunjukkan keluh kesah dan sikap tidak ridho atas kehendak Allah. Padahal, kita diperintah untuk bersabar menghadapi cobaan. Karena barangkali, cobaan itu bisa jadi ladang pahala bagi yang mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Selain itu, meminta kematian juga tidak mendatangkan kebaikan. Karena jika seseorang meninggal, dia tidak punya kesempatan lagi untuk memperbanyak amalnya. Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Karena orang mati itu amalnya akan terputus, sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah, melainkan akan menambah kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, beliau juga bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, karena jika dia orang baik, semoga bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya bertaubat." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis ini, meminta kematian sebenarnya tidak ada manfaatnya. Justru akan menutup pintu amalan dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Itu sebabnya Rasul melarang umatnya untuk mengharap dan meminta kematian pada Allah, sebesar apapun cobaan yang sedang dihadapi. Karena sesungguhnya, Allah juga tidak akan memberi ujian pada hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kalaupun seseorang merasa ujian yang dihadapi sangat berat dan tidak mampu melawan keinginan jiwa dan nafsunya yang mengharap kematian, maka Rasul mengajarkan sebuah doa untuk dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya.
Kalau memang harus berharap mati, hendaknya dia mengatakan, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dengan kalimat doa yang lain, "Ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan kekuasaanmu atas seluruh makhluk, hidupkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku." Hadis riwayat Ahmad. Dengan memanjatkan doa ini, seseorang tidak terkesan berkeluh kesah maupun menentang takdir Allah, melainkan dia memasrahkan diri dan tunduk pada ketentuan Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan menggantungkan hasil akhirnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa hasanah, bicara soal hijab, akhir 2019 lalu, Inggris punya terobosan baru, yaitu hijab sekali pakai untuk staf rumah sakit. Adalah dokter junior Farah Roslan asal Malaysia yang memperkenalkan hijab steril ini untuk pertama kalinya. Alasan Farah menciptakan hijab steril pertama di dunia ini karena rasa khawatir akan virus dan bakteri yang bisa saja menempel di hijab yang digunakan saat di ruang operasi. Sementara Farah paham betul hijab wajib dipakai dalam keadaan apapun. Kini, berkat penemuannya, staf muslim di rumah sakit Inggris mulai bisa mengenakan hijab steril setiap bertugas dengan nyaman. Dengan munculnya banyak terobosan soal hijab, itu menjadi satu tanda bahwa kian sadarnya wanita muslimah bahwa hijab bukan sekedar pelengkap busana, melainkan kewajiban diri sebagai seorang muslim. Lantas, mengapa seorang muslim harus berhijab? Berbicara soal hijab dalam Islam, hijab tentu bukanlah sekedar gaya berbusana. Menggunakan hijab adalah bentuk ketakwaan seorang muslimah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menurunkan perintah hijab kepada setiap wanita mukminah. Maka itu berarti bahwa hanya wanita-wanita yang memiliki iman yang ridho mengerjakan perintah ini. Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Tentunya, Allah tidak semata-mata menurunkan perintah jilbab kepada kita tanpa ada hikmah di balik semuanya. Allah telah mensyariatkan jilbab atas kaum wanita karena Allah menginginkan kaum wanita mendapatkan kemuliaan dan kesucian di segala aspek kehidupan. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, maka syaitan akan menghiasinya." Hadis sahih riwayat Tirmizi nomor 1173. Dengan kata lain, memakai hijab wajib dilakukan dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Bahkan orang tua dianjurkan mengajarkan anak-anak mereka untuk terbiasa menggunakan hijab sedari kecil, agar jika sudah dewasa, tidak ada lagi keraguan untuk berhijab. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Sayangnya, dari segala kemudahan yang ditawarkan saat ini, masih banyak kaum hawa yang menyangka bahwa tidak memakai jilbab adalah dosa kecil yang dapat tertutupi dengan pahala ibadah lainnya. Padahal ini adalah cara berpikir yang salah dan harus diluruskan. Wanita yang tidak memakai jilbab tidak saja telah berdosa besar kepada Allah, tetapi telah terhapus seluruh pahala amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengingkari hukum-hukum syariat Islam sesudah beriman, maka hapuslah pahala amalnya
Bahkan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Na'udzubillah min zalik. Maka dengan munculnya tren hijab dengan segala manfaat yang ada, harusnya membuat para muslim dan muslimah semakin ringan untuk menggunakan hijab. Tidak ada lagi alasan tidak berhijab karena panas, gerah, atau berhijab ketika siap, bahkan berhijab ketika tua. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita berada di dunia. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, jika kamu sesungguhnya mengetahui. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 114. Semoga kita senantiasa bisa menjaga hijab kita dan senantiasa menjadi seorang muslimah yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa hasanah, Nabi SAW mengabarkan bahwa sholat berjamaah memiliki keistimewaan yang luar biasa daripada sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan keistimewaan sholat berjamaah yang pahalanya mencapai 27 derajat dibanding sholat sendirian. Lalu sholat berjamaah yang seperti apa yang memiliki keistimewaan itu? Karena kaum muslim tidak selalu berjamaah di masjid tepat waktu. Lalu, apakah sholat jamaah yang istimewa dan berpahala besar itu sholat jamaah pertama setelah kumandang azan awal waktu, atau juga mencakup sholat jamaah gelombang kedua, yaitu orang-orang yang terlambat ke masjid lalu membentuk jamaah sendiri setelah jamaah pertama selesai? Bagaimana pula dengan gelombang selanjutnya, ketiga, keempat, dan seterusnya? Lalu, bagaimana jika berjamaah di rumah? Banyak ulama menilai memang tidak ada keterangan apakah pahala 27 derajat itu adalah pahala sholat berjamaah yang dilakukan pada gelombang pertama, gelombang kedua, atau gelombang-gelombang berikutnya. Demikian pula tidak ditemukan hadis lain yang membatasi cakupannya. Tapi para ulama menegaskan bahwa sholat berjamaah itu jauh lebih istimewa daripada sendiri-sendiri. Maka gelombang berapapun dalam sholat berjamaah di suatu masjid, pahalanya sama. Bahkan sholat berjamaah di rumah pun bisa mendapatkan pahala yang seperti itu. Oleh karena itu, muncul persoalan lain. Jika memang tidak ada perbedaan pahalanya, lalu apa bedanya sholat berjamaah gelombang pertama dan kedua atau gelombang lainnya? Karena jika tidak berbeda, bisa membuat orang mengambil gelombang kedua atau ketiga karena lebih leluasa. Perlu dipahami bahwa setiap upaya lebih pasti mendapatkan hasil lebih. Setiap perjuangan lebih dalam ibadah pasti membuahkan pahala dari sisi Allah Ta'ala yang Maha Adil dan Maha Pemurah. Lalu apa kelebihannya berjamaah di gelombang pertama? Orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid pada gelombang pertama, dia berpeluang mendapatkan tambahan pahala lainnya. Misalnya ketika ia bersuci dan kemudian berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya berpahala sekaligus menghapus satu dosa. Selain itu, orang yang sholat berjamaah pada gelombang pertama juga berpeluang mendapatkan pahala lain yang tidak bisa diraih oleh jamaah gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yaitu, waktu yang ia habiskan untuk menunggu sholat selama di masjid dihitung juga sebagai sholat. Dan selama itu pula para malaikat mendoakan rahmat dan ampunan untuknya. Selain itu, ia juga berpeluang mendapatkan keutamaan shaf pertama dan keutamaan takbiratul ihram bersama imam yang juga mempunyai keutamaan tersendiri dalam sholat berjamaah. Sebagaimana dijanjikan Nabi SAW bahwa siapa yang melakukannya 40 hari, maka ia akan dibebaskan dari dua hal, sifat munafik dan neraka. Adapun mereka yang terlambat ke masjid sehingga ikut gelombang kedua atau ketiga dan seterusnya, memang mendapatkan pahala 27 derajat, akan tetapi tidak mungkin mendapatkan semua kelebihan lain yang bisa diraih oleh mereka yang berjamaah di masjid pada gelombang pertama. Maka semakin jauh gelombang jamaah tersebut dari gelombang imam utama, tentu akan semakin berkurang juga keutamaan yang diperoleh.
Sebagian ulama menjelaskan bahwa pahala 27 derajat tersebut bisa bertambah dan berkurang tergantung dari kualitas sholat berjamaah yang dilakukan dan kondisi-kondisi lain yang melingkupinya. Sehingga bisa kita katakan bahwa semakin terlambat dari jamaah utama, maka seseorang akan semakin berkurang pahala sholat berjamaahnya. Kecuali ia terlambat karena alasan yang bisa ditoleransi oleh syariat, maka dalam kondisi seperti itu bisa saja ia mendapatkan pahala yang sama dengan gelombang pertama. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.